Oke, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ngoprek, kita ngobrolin perangkat elektronik. Oke, sebagian kawan-kawan banyak mengalami yang namanya booster over gain, kelebihan gain, sehingga gambar di sisi analognya menjadi double, atau misalkan warnanya menjadi benar-benar apa, pekat, terlalu pekat. Tapi kasusnya opera volte juga hilangnya sinyal, kawan. Saya pernah mengalami ketika pakai booster A di ketinggian 5 meter, oke, normal. Pakai booster B di ketinggian 5 meter, normal. Kemudian kita naikkan ke ketinggian 7 meter atau 10 meter, booster A nggak ada sinyal, sementara booster B masih tetap ada sinyal. Setelah saya turunin tegangannya, gainnya diturunin, ternyata booster A over gain. Jadi over gain juga, kelebihan gain juga bisa menyebabkan hilangnya sinyal, karena over gain bisa menyebabkan tidak matchingnya antara penguatan satu dan penguatan berikutnya. Begitu kawan. Nah, di sini saya akan coba memberikan solusi modifikasi antena, modifikasi booster, supaya kawan-kawan bisa di adjust gainnya tanpa harus menurunin dulu booster. Karena memang di setiap booster ada settingan buat adjust gain, trim gain. Cuman ya repotnya ketika antena udah terpasang di atas, ya repot mesti nurunin. Nah, itulah masalahnya gitu kan. Karena sebagian teman-teman yang antenanya tinggi di atas 10 meter menjadikan hal yang repot ketika harus turun naik antena, sehingga ya dibiarkan sinyalnya pergain gitu kan. Nah, di sini saya ada solusi, sedikit solusi buat kawan-kawan. Saya pikir ini sangat membantu karena bisa diaplikasikan ke semua perangkat booster kawan-kawan. Oke, pertama, langkah pertama kita cari dulu nih komponen, kita pakai dimer ya, dimer control ya kawan-kawan. Barangnya seperti ini. Ini dimer AC kawan-kawan. Dimer AC berguna untuk adjustable tegangan AC 220 volt. Ini tegangan input ya, ini outputnya. Ini ada di kakinya, ada yang tersambung netralnya atau groundnya. Nah, ini kaki ini yang kita pakai, dua yang ini yang nggak usah kita sambungin kemana-mana karena memang udah di jumper langsung. Barangnya seperti ini, murah, banyak di Tokopedia sekitar 20 ribuan maksimal 20 ribuan ya. Biasanya pakai triak komponennya, khusus buat adjustable di tegangan AC 220 volt. Simple banget kawan-kawan, tinggal kita jalur PC, jalur kabel yang input yang ke saklar kita cabut pindahin melewati dengan dimer ini. Kita paralel dengan dimer. Kita seri dengan dimer ya, dengan kaki input dan output. Inputnya masuk ke jalur steker input PLN tegangan 220, outputnya masuk ke switch booster. Nanti kawan-kawan bisa simpen dimmer ini di dalam boxnya biar boxnya kelihatan mewah gitu. Oke, bagi kawan-kawan, begini cara pemasangannya. Bagi kawan-kawan yang nggak pinter, nggak jago elektro pun, yang masih belajar, ini sangat mudah, sangat mudah sekali. Kita coba dipermudah cara pemasangannya. Taruh ini blok diagram, kita bikin blok diagram dulu. Ini booster atas, booster atas, kemudian masuk ke booster bawah, power supply ya, bukan booster bawah, sebenarnya power supply. Power supply ini masuk ke TV. Nah, sementara di booster, di power supply bawah itu ada colokan yang ke steker yang ke PLN.
Ini kawan-kawan semua udah tahu ini ada dua kabel. Tegangannya AC 220 volt. Seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau bongkar ini power supply, kita pasang di luar aja, meminimalkan kerusakan. Kita pasang di luar, kita putus tegangan yang di sini. Nah, masuk ini ke dimmer control. Masuk ke sini, kawan. Dua kabel, cukup dua kabel. Bisa dua kabel. Kemana koneksinya ke sini, kawan? Di sini ada tulisan input sama output. Nah, input ini masuk ke sini, ke pin yang ini, konektor yang ini. Pin yang ini masuk ke outputnya pin ini. Udah, cuma dua aja yang tengah yang kita pakai. Kenapa dua? Karena yang di bawah, yang antara pin 1 dan pin 4 ini udah terjumper, nggak nyambung kemana-mana di jumper, berarti otomatis seperti yang ini di jumper nggak nyambung kemana-mana. Jadi kita cuma koneksi yang ini aja. Simple kawan, seperti ini pemasangannya. Kita bisa dipasang di luar pakai box lagi, atau kita pasang di dalam dengan nanti ngasih lubang buat potensiometer. Kenapa terjadi perubahan ketika dipasang ini? Karena gini kawan, ketika ini masuk jalur trapo, penurunan tegangan ini trapo ya. Sorry, ini masuk tegangan trapo. Ini akan berbanding lurus ketika di sini ada penurunan tegangan. Di sini juga karena di primer, sekundernya akan terjadi penurunan tegangan. Dasar-dasar rangkaian penguatan satu transistor seperti ini. Ini untuk RF ya. Seperti ini kawan. Ini positif, ini negatif. Kemarin positif di sini 15 volt. Setelah masuk resistor di sini 5 volt atau 4 volt. Ketika ini ada penurunan tegangan, di sini juga akan terjadi penurunan tegangan. Nah, nanti kita cek pin di sini sama di sini apakah betul-betul terjadi pengurangan tegangan. Untuk tegangan basisnya yang di sini juga ada penurunan tegangan, tapi nggak terlalu signifikan karena ini tegangan kerja, tegangan basis di 0,6 sampai 0,7. Cuma nanti kawan-kawan, ketika nanti dipasang di luar, ini ada arus PLN-nya. Ada tegangan tingginya 220 volt. Takutnya nyetrum juga, nggak terisolasi dengan baik, jadi hati-hati. Begitu kawan, kita praktekkan sekarang. Oke, sekarang kita cek tegangan nih, tegangan input AC-nya nih, kita cek kawan-kawan. Ini maksimal di potensial maksimal 18 volt. Di potensial maksimal 18 volt. Terlihat di alat ukur maksimal udah 18 volt ya, kawan. Kita bisa tuning di mana nanti penerimaan yang paling baik ya di TV. Penerimaan yang paling baik kita trim. Nanti bisa ini, sorry ininya trim pot, trim apa potensinya rada goyang ini. Ini 8 bisa minimal 8 volt.
Kayaknya ini cukup aman kawan, cukup aman di sisi triak komponennya, dimernya nggak panas karena memang dayanya kecil banget booster. Kita cek tegangan di setelah ini, setelah punya arah setengah gelombang, kita cek minimal di berapa, maksimal di berapa. Ini maksimal minimal 7 volt, maksimalnya 16. Ada penurunan tegangan kawan, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa dengan setengah gelombang ada penurunan tegangan. Terus kita cek di kaki kolektor, kaki kolektor yang memberi suplai ke tegangan transistor, buat kerjanya transistor. Nah disinilah yang mempengaruhi gain, mempengaruhi penguatan tegangan yang masuk ke kaki kolektor ya kawan-kawan. Ini pengaruh banget terhadap sinyal yang diterima, apakah nanti besar kecilnya sinyal yang terima dipengaruhi oleh tegangan yang masuk ke kaki kolektor ini. Di set maksimal nih 4 volt, harusnya bisa sampai 7 volt nih kawan-kawan, sampai 7 volt. Kemarin 5 volt, ini bisa turun di adjust paling minimal bisa di 3, sekian sampai 4 volt maksimalnya. Karena ini belum dirobah rangkaian boosternya ya, resistornya belum dirobah. Ini maksimal 7 volt. Kalau tegangan basis tetap 0,6 volt. Nah untuk supaya lebih maksimal kawan-kawan, bisa dirobah yang resistor 100 ohm yang ke kaki kolektor, dirobah diperkecil biar tegangannya menjadi lebih besar. Jadi ketika diajus potensio dimernya bisa mencapai lebih dari 5 volt, bisa 6 volt, 7 volt, bisa seperti itu. Jadi nanti kawan-kawan bisa mendapatkan maksimal dengan sinyal yang lebih gede. Kalaupun nanti kegedean opera gain, nanti bisa diturunin dari bawah menggunakan potensio dimmer ini. Nah ini gainnya di sini kawan. Ini nanti boosternya kawan-kawan trim ke gain maksimal ya. Ini saya berlakukan juga dipasang juga di perangkatnya booster dari Intra. Cuman Intra inputnya 10 volt, jadi perubahannya sangat kecil. Ini 10 volt kalau di booster Intra. Lagian udah input ke ini udah DC ya kawan-kawan. Masuk ke koaksial udah DC karena di sini ada penyiarah gelombang. Udah ada penyiarah di booster power supply bawahnya. Kita sama pakai dimmer ini, kita maksimalkan gain di boosternya, nanti kita diatur takutnya biar enggak over gain. Begitu kawan-kawan, mudah-mudahan ini membantu kawan-kawan yang mempunyai keluhan ketika memang booster udah dipasang terjadi over gain, over voltage. Ini akan sangat membantu. Booster yang murah akan menjadi kelihatan mahal dan memang aplikasinya lebih enak dipergunakan. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.